Berbalik kepada topik kita iaitu nak merancang kewangan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini, bersama kita ketika ini Dr. Azizul Azli Ahmad, Perunding Kewangan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Rina ke Sugita tu? Rina dan Sugita di sini. Tu kat mana tu? Dekat rumah ke? Ya. Yeah. Dekat rumah. Kita PKP ni dalam lain daripada berada dalam rumah lah. Sebelum tu, Dr. Azizul minta maaf kalau boleh kita mutekan dahulu sebab takut nanti dia mengganggu perbincangan kita. Sebab jauh ni kat Perak, Batu Gajah. Okey, dengar. Okey, baiklah Dr. Azizul. Kalau lihat, kita lihat sekarang ni dalam situasi PKP ini, semestinya semua orang mengalami kesukaran dari segi kewangan. Jadi mungkin kita mulakan dengan Dr. Azizul berkongsi apa yang perlu semua orang fikirkan dahulu bila kita bercakap mengenai kewangan dalam situasi PKP ataupun sepanjang melanda wabak COVID-19 ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rina, kita wanita hari ini. Saya rasa tempoh minggu kita dengan PKP ini adalah satu yang awal rasa panjang lah. Dan kita dah jumpa macam-macam kes, ya. Macam tadi juga yang kita kongsikan. Ada ibu tunggal yang itulah survival yang kita nampak hari ini. Dan saya selalu kesan dan saya selalu menulis tentang ini juga. Sekarang saya rasa masanya, kalau kita nak cerita orang suruh menabung lagi dan sebagainya, orang takkan menabung dah pun. Dengan menggunakan tabung sebenarnya. Jadi kalau kita nak suruh orang sebagainya, sebab itulah saya sejak seminggu yang lepas juga, saya nampak ini pun dah start berjalan. Orang dah bergerak, main peranan yang lain dan sebagainya. Cuma saya nak, dan saya melihat positif oleh kerajaan juga sangat luar biasa. Kalau sehari itu ni, kalau kita tengok apa usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan sebagainya, bila kerajaan membenarkan kesempatan air sehari, ya, dan malam tadi kita dengar pengetahuan dan sebagainya. Tetapi saya rasa perlu ada sedikit lagi tambahan. Usaha di peringkat bukan hanya di kerajaan. Kadang-kadang saya tengok kita nampak terfokus kepada kerajaan. Kita kena fokus kepada apa juga? Kepada masyarakat, kepada keluarga kita dalam menghadapi situasi ini. Apa saya nak beri contoh? Saya ambil contoh begini. Saya nampak NGO dah start berjalan dengan sangat baik dan bagus. Cuma saya nak kalau dapat dikembalikan sedikit jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid kita juga. Memang masjid tutup, memang surau tutup. Saya mengharapkan sumbangan dana masjid surau ini tidak tutup kepada semua masyarakat-masyarakat yang macam tadi, yang macam tadi. Tengok ibu tunggal, keluar, pergi barang dan sebagainya. Saya kata ini tanggungjawab kita. Tanggungjawab masyarakat yang ini kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan ini, Rina, kita pada suku juga. Saya nampak bahawa PKP ini mungkin akan dilanjutkan. Mungkin saya salah dan mungkin kita akan tetapi apa yang saya nak pesan begini. Saya menulis beberapa hari yang lepas agak panjang. Nombor satu, nilai kembali kerja kita hari ini. Maksudnya nilai ini maksudnya apa? Kita kena tanya diri kita. Kita ni kerja tetap ke? Kita kerja sementara ke? Kita ni kerja apa, kontrak ke? Sebab kita kena start bersedia dari segi mental tentang itu. Tak nanti tiba-tiba bila majikan kata, oh kita ni diberhentikan, so benda tu jadi beban besar kepada kita. Cik, Dr. Azli, minta maaf kalau saya menyampuk. Melihat kepada diri setiap individu yang harus menilai dari segi kerja mereka, sama ada kerja kontrak ataupun kerja pemenen dan sebagainya. Apa agaknya perkara yang perlu diberi keutamaan dalam perbelanjaan? Kalau kita nak fikirkan keadaan sekarang ni, kadang-kadang saya tak nafikan ada dalam kalangan kita, walaupun setiap tahun, setiap awal tahun kita meletakkan bahawa untuk soal kewangan, nak merancang kewangan sepanjang tahun, kena ada tabung ataupun dana kecemasan, tapi mungkin ada dalam kalangan kita tak sempat pun nak ada dana kecemasan tersebut kerana pendapatan yang tak mencukupi, perbelanjaan yang besar. Dalam situasi ini, apakah mungkin perkara ataupun penekanan keutamaan yang perlu diberikan untuk perbelanjaan?
Okey, terima kasih. Saya beberapa yang lepas saya boleh. Ada dua betul yang kita kena fokus dalam situasi inilah. Ya. Nombor satu, apa yang kita perlu fokus? Satu adalah belanja perluan makanan. Ya. So, maknanya dia dengan kalau katalah panen dan buat perhitungan secara betul. Ada 17 keperluan dapur atas. Saya kena pilihlah itu ya. Saya senaraikan mana benda-benda yang kita perlu ada di dapur kita. Dalam hidup ni ada tiga saja keperluan atas. Makanan, pakaian dengan tempat tinggal. Kita orang boleh pakai, orang pakai baju yang sama. Ya. Daripada PKP hari pertama sampai hari ketujuh. Tak tukar baju pun tak apa. tapi makanan kita perlu ada makanan. Yang pertama. Benda-benda yang asas pun tiada. Sebab itulah saya pesan kepada semua kami ini, satu, pastikan barang keperluan makanan pun cukup di rumah. Kalau kita perlu ada beras, benda ini asas. Tepung, gandum, gula dan sebagainya. Benda ini perlu ada. Minyak sampai ketika isteri dan seluruh rumah kita rasa tertekan. Sebab di ruang pertama tak ada orang buka rumah. Kita penuh orang kat rumah. Lepas kita kena masak dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sejumlah duit yang ada untuk sampai ya. Ada ini pastikan keperluan perubatan kita pun ada. So, barang-barang keperluan yang ubat kecil dan sebagainya itu ada dua asas yang kita perlu ada di. Macam keperluan lain dan sebagainya saya tengok kerajaan dah berunding dengan semua pihak bayaran yang kita dapat tanggungkan dan sebagainya. Jadi asas itu barang keperluan, keperluan diri dan sebagainya itu antara benda yang perlu pasti itu dengan tempoh. Sebab saya menjanjikan, kita mungkin kita akan ada dalam 14 hari, mungkin akan lebih. So, kita perlu ada itu. Dan satu lagi saya nak berkongsi juga, saya rasa sudah masanya, kita selama ini kita tak buat. Kita perlu duduk, satu perlu duduk, bersepah, bermesyuarat. Saya dengan keluarga saya, ini malam, kita berbincang. Kita mungkin boleh makan kicap yang ada sayap. Hari ini kita tak boleh dah makan kicap yang ada sayap. Yang sayap, okey. Betul. Kita kena limit keluarga kita dulu. Kita tak boleh ayam dia jadi hero. Kita kena semua, maknanya kita kena gini. Isteri kita juga bawa ini saja simpanan yang kita ada. Apa-apa, kita kena bahagikan kepada berapa, apa keperluan yang kita perlu beli dulu dan kita kena fahamilah. Mungkin juga di waktu ni ada yang terasa kenapa saya tak mula berjimat cermat dari dulu lagi. Kenapa dulu tak ada dana kecemasan? Semua hari ini mula terfikir ya, doktor. Dan silakan. Mungkin Dr. Azizul boleh berkongsi secara ringkasnya berbalik kepada bantuan kerajaan RM500 yang boleh dikeluarkan selama 12 bulan mulai 1 April ni. Bagaimana mereka boleh buat perancangan supaya RM500 tu boleh kekal selama sebulan bagi perbelanjaan dalam keluarga? Okey, kita. Sebenarnya saya kerajaan sangat penting dengan promosi PKI ini. Saya yakin kalau kita tidak ada tabung ini sekalipun, tetapi kita masih ada KWHP. KWHP ini nak tak nak memang dipaksa lah kalau kita perkesan. Jadi maksudnya insyaAllah saya rasa mungkin 50% akan dipaksa untuk KWHP pun. Saya kena ingat, kerajaan bagi keluarkan RM500 12 bulan. Jadi dalam tempoh setahun lah. Saya semalam saya dah kira dan saya dah berkongsi juga di social media, di Facebook saya, apa yang saya kongsikan. Yang RM500 ini sebenarnya dia boleh tampung apa? Dia boleh tampung di rumah yang letak kita untuk 2 orang dewasa dan 4 orang kanak-kanak. Kadar membeli barang biasa di pasar raya untuk kelompok ini biasanya RM350 hingga RM400 sebenarnya. Pecahan juga kita kalau kita perhatikan, dengan RM500 kita bagikan dengan 3 orang, kurang lebih dapat RM16.60 sehari. Kurang lebih begitu. So, kalau kita masing-masing kita masak sendiri, kita beli keperluan, insyaAllah saya rasa ada kemampuan cukup untuk kita hidup dan survival dalam konteks keadaan sekarang. Jadi saya rasa menempatkan apa yang kerajaan berikan secara baik dan sihat. Pertama. Yang kedua, keluarga macam suami atau isteri kena kenal pasti garis halus ini. Apa itu garis halus? Garis halus adalah keperluan dengan tetap kalau kita perhatikan. Kerja tak halus kan, kadang-kadang ais krim ni sebenarnya keperluan dalam suatu kita. Keperluan. Tapi ada orang dia rasa, itu bukan keperluan, itu adalah kenal. Jadi halus itu kita kena
kompromi kan dalam keadaan itu saya tulis panjang lebar dua hari lepas, apakah ini wabak penyakit sahaja wabak ekonomi. Saya tulis dengan sangat jelas kat situ. Kita, saya nampak ada orang di penuh ada cerita Rina secara dia kita duduk rumah kan. Saya nampak ramai orang macam tu. Sedangkan kita sedang menghadapi bukan wabak penyakit semata-mata, tetapi kita sedang menghadapi wabak ekonomi yang paling dahsyat dalam kehadapan manusia. Itu jadi pun respon lepas pun ada keluar kenyataan juga tentang tindak kita bersedia. Maksud dia bukan kita sahaja, kita tengok study, kita tengok seluruh negara di dunia. Kalau kita tengok Indonesia sendiri, kita tengok jiran kita Singapura dan sebagainya, sekarang dah mula menunjukkan pendekatan yang sangat luar biasa. Tetapi kita tengok kawan-kawan, sebab kita, masyarakat kita ni masih lagi rasa macam kita mesti try. Semua menu yang ada, kita kena try. Dan tak boleh macam tu ya, doktor. Sebab kalau kita baca sendiri artikel yang doktor tulis tu, saya tertarik bila doktor cakap kalau dah biasa hidup seperti golongan T20, kenalah turunkan kepada M40. M40 rasa pula hidup macam mana B40. Ini satu, saya kira kalau kita lihat prinsip yang perlu dipegang kepada setiap individu dan juga ahli keluarga dalam nak memastikan perjalanan kita yang kita tak tahu berapa lama tempoh PKP ini boleh sebenarnya berlaku, dan inilah caranya. Kalau bagi mereka, penonton wanita hari ini belum membaca artikel daripada doktor, saya sarankan untuk baca, dapatkan penjelasan dan juga perincian maklumat yang lebih jelas. Apapun, terima kasih Dr. Azizul. Terima kasih kerana sudi menjemput dan sebagainya. Semua pesan saya, jaga diri elok, jaga keluarga kita, kita jaga kita dan stay at home. Moga kita semua sihat dan wanita hari ini tetap test memberi maklumat-maklumat yang sihat dan baik kepada semua penonton. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Jaga diri, Dr. Azizul. Assalamualaikum.